Lapangan di laga level set ataupun long set. Nampaknya kembali jangan berleha-leha kembali 15 poin dan 8 berpindah tempat pertiga saat. Di mana satu tekanan terus sudah diberikan daripada tombak travel berhadap langsung dengan tim terlemah daripada kota Kawali. Zakara baik bergerak mundur ke belakang. Satu lewat kembali kita lihat apa yang terjadi akan melintas di hadapan anda semua sudah loke. Lewat kakak Andika kembali mencoba terobosan terbaru Herianto. Satu Herianto berjibaku dengan satu keuntungan kembali poin bertambah menjadi poin 1-0. Baik masih nomor 8 masih Lucky. Lucky kembali ke belakang dengan satu sentuhan kembali membahayakan di penatur resip lawan. Satu sang quickel daripada di penatur resip lawan. Satu sang quickel binaan-binaan daripada bocah Ciamis. Kota impian Rijal. Satu Sabah yang kembali mencoba dengan cara cep Lucky satu perobosan terbesar Andes. Lagi-lagi Ciam lepas ke belakang pulang tajam kembali melontar Herianto. Lagi-lagi Semi Bay. Bahaya. Lagi-lagi Semi Bay. Bahaya. Siapa di sana kembali sudah Rio Pajero. 2-1. Baik 2-1 kembali kita kelihatan apa yang terjadi sebagian. Lewat satu Agrin. Sentuhan kembali sudah Andes. Lewat satu Agrin. Sentuhan kembali sudah Andes. Reaksi daripada si bocah bujang second. Dan satu kembali kita lihat apa terjadi pertengahan kembali mencoba dengan satu racikan tangan begitu menarik. 2-1 kembali ke belakang angkat desa ADK. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi perhatikan lewat satu Herianto. Menuki kembali kita lihat apa yang terjadi poin gendeng 3-2 nampaknya seperti berondong bersama tante tidak mau lepas poin begitu menarik. Kita lihat apa yang terjadi Chai bagaimana kembali ke Chol lagi-lagi Rio Pajero. Satu sentuhan tajam kepada saudara Rio Pajero menghantam cukup celis sehingga poin berubah saat di mana poin kembali bertambah menjadi 4-2. Baik kembali 4-2 perhatikan lewat satu manuver Allah. Lagi-lagi kembali saudara Rio. Lagi-lagi kembali saudara Ceploki. Satu ke belakang. Lagi-lagi kembali saudara Agri menyambat dengan satu sentuhan tajam kembali siapa di sana. Habis kembali dengan satu keuntungan kembali poin bertambah menjadi 3-4. Baik 3-4 kembali mencoba dengan terobosan terbaru saudara Pai. Atau Irfan Pai kembali mencoba dengan satu terowongan tajam coba diberikan saat lewat satu manuver. Angkat tinggi ke belakang. Lagi-lagi pukulan melontar dari saudara Rio. Dan satu keuntungan kembali poin bertambah untuk rekan-rekan daripada tombak travel 5-3. Baik 5-3 nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. 1-2-3 dorong bola ke depan. Satu keuntungan kembali poin bergeser menjadi 6-3. Iya 6-3 nampaknya. Rijal kembali sudah Lucky angkat tinggi ke belakang lewat satu sudah Holik. Satu terlalu pendek kembali menghasilkan poin peruntungan saat kembali poin bertambah menjadi 4-6. Lewat satu 4-6 kembali kita lihat apa yang terjadi nomor 5 bergerak mundur ke belakang. Lewat 1-2-3 angkat tinggi. Luar biasa kembali mencoba dengan satu sentuhan tajam. Satu poin kembali berjibaku menjadi poin 5-6. Bagaimana jagara Abah Ali nampaknya konsentrasi Abah Ali. Satu sedikit sentuhan lewat kembali mencoba dengan luar biasa bagaimana 1-2-3 ternyata masuk. Satu poin kembali bergeser menjadi 7-5. Rio bergerak mundur ke belakang. 1-2-3 kembali sudah Rio lawan dapat apa yang terjadi sehingga poin kembali bertambah menjadi 6-7. Nampaknya kembali sudah Holik bergerak mundur ke belakang lewat satu manuver atau akselerasi yang sulit dipercaya. Holik ke belakang lewat kembali Holik angkat tinggi sudah Kian umpatannya dituju ke belakang. Satu meroket lewat satu sampai ke depannya mulai berpindah menjadi 8-6. Baik kita alihkan mata kita ke lapangan. Yang mana kali ini jaga lewat serang Lucky dengan satu pukulan tajam masih tidak ke tangan lawan kita lihat bagaimana travel. Oi! Satu pukulan tajam bagaimana travel. Oi!
Nampaknya berserang Herianto, nampaknya kembali menggeser poin 9-6. 9-6 nampaknya kita lihat seorang kakak bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal dari tembak treble. 1-2-3 nampaknya konsentrasi maksimal melihat titik lemah di pemain lawan. Bagaimana seorang Andis akan tinggi Irfan Fae. Sayang nampaknya seorang Loki keluar lapangan sehingga poin kembali bergeser 10-6. 10-6 kembali seorang kakak bergerak ke belakang. Timbang-timbang adikku sayang 1-2-3 konsentrasi maksimal. Satu penyelamatan Adit, kita lihat Irfan Pae apa yang terjadi. Oh, tajam. Banyak seorang Adit kembali menggeser poin untuk Jagera. 7-10. 7-10 seorang Adit bergerak ke belakang. Timbang-timbang adikku sayang 1-2-3. Konsentrasi lepas, satu servis ada Fahmi, angkat tinggi Gian. Siapa di sana pemau? Satu mendengar cukup baik, sehingga poin kembali bergeser menjadi 8-10. 8-10 kali kita lihat, 2 poin untuk menyamakan kedudukan. Kembali serang Agrin. 1-2-3 konsentrasi Agrin. Lepas sudah cukup baik, Fahmi angkat tinggi Gian. Apa yang terjadi? Kembali satu pimol, apa yang terjadi? Satu pengembalian yang cukup kurang baik sampai dari Jagara kembali menggeser poin untuk Trepal 11-8. 11-8 kita lihat nampaknya 3 poin unggul serang Rian dengan satu konsentrasi maksimal lepas. Cina ke tangan Holly, kita lihat bagaimana ada Andis dengan satu sotekan cukup manis sehingga poin kembali bergeser menjadi 9-11. 9-11 kita lihat serang Lucky bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal, masih tertinggal 2 poin. Timbang-timbang adikku sayang, servis dia lakukan, ada satu risiko cukup baik, angkat tiga bagaimana? Oh, satu pukulan apa yang tidak bisa dibendung dengan baik. Satu pukulan Rijal kembali menggeser poin 12-9. 12-9 kita lihat, nampaknya tembak terlepas lepas. Tindak ke tangan Irfan Fahir, serang saja Lucky. Satu primol kita lihat tembak. Keluar lapangan kali ini Herianto. Ngepain kembali untuk Jagara bertambah 12. 10-12 nampaknya kali ini Firman bergerak ke belakang. Timbang-timbang adikku saya mendasar ada Fahmi. Angkat tinggi bagaimana? Rio Pajero nampaknya kembali menggeser poin menjadi 13-10. 13-10 nampaknya Herianto kembali bergerak ke belakang. Timbang-timbang adikku saya 1-2-3 lepas. Cina ke tangan Agrin, angkat tinggi Irfan Bae. Hari ini kembali Andis nampaknya menggeser poin menjadi 11-13. 11-13 nampaknya 2 poin untuk menyamakan kedudukan kembali Irfan Pae. Satu konsentrasi Irfan Pae melihat titik lemah di pen lawan lepas. Oh, cukup menarik nampaknya satu penempatan tapi sayang masih tidak ketangan lawan, kita lihat bagaimana nomor punggungnya apa yang terjadi. Nampaknya seorang Adi tidak bisa mengembalikan bola dengan baik sehingga poin kembali bergeser untuk tombak treble 14-11. 14-11, satu poin dibuka untuk memenangkan di lapar set kali ini. Apa yang terjadi? Nampaknya keluar lapangan dan habisnya sudah di lapar set kali ini dengan kemenangan tombak treble 15-11.